Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu. Bapak ibu saudara saudari, ini adalah kata-kata Yesus yang mungkin kalau kita terjemahkan dalam falsafah hidup di Bali, itu seperti karma pala. Apa yang kamu lakukan kepada orang, itu juga yang orang akan lakukan kepada kamu. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan kepada orang, maka perbuatan baik seperti itu jugalah yang orang-orang akan lakukan kepadamu. Perbuatan jahat yang kamu lakukan juga seperti itulah orang melakukan kejahatan terhadapmu. Dalam bahasa kita suci, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, atau dengan lebih jelas dalam perintah utama dan pertama, Yesus bilang, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Bapak Ibu, inilah ajaran terbesar yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak dan perlu kita wariskan kepada anak-anak. Hari ini bacaan pertama berbicara tentang Daud, seorang bapak yang datang ke hadapan Tuhan, dan apa yang dia lakukan? Berdoa untuk keluarganya. Doa keluarga itu sangat kuat. Tanpa itu, kita tidak akan bisa menghadapi dan mengatasi apapun persoalan-persoalan hidup berkeluarga. Tadi itu Romo Ivan salah satu yang ditabiskan. Dia itu anak sulung tunggal putra. Dan seperti yang pernah saya sampaikan waktu khotbah beberapa hari lalu, pernah dia membuat status di Instagram tentang sedikit perjalanan hidupnya, kenapa ia menjadi imam dan ingin masuk seminari. Ia lalu bercerita, waktu masih kecil, mereka punya ruang doa di rumah. Orang tuanya selalu memaksa dan mengajak untuk berdoa. Tapi karena waktu itu masih kecil, ya ikut saja doa sambil ngantuk-ngantuk, atau pikiran masih melayang-layang ke film-film yang baru ditonton. Kan memang anak pejabat dia. Pernah saya waktu itu lupa naik mobil bapaknya, mobil dinas, eselon berapa gitu. Tapi di rumah mereka punya ruang doa, dan doa menjadi kekuatan keluarga. Dan ketika ia mau masuk seminari Tuke, waktu itu dia masih SD, dia berdoa di depan arca Bunda Maria di ruang doa di rumahnya. Dan doa itulah yang membuat dia bisa masuk seminari. Lalu dia bilang, karena doa di Bunda Maria, saya bisa masuk seminari. Lalu tadi sudah ditabiskan. Bapak ibu saudara saudari, Daud bercerita tentang bagaimana ia menghadap Tuhan dan mendoakan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga, entah kita masih kecil dan tidak tahu apa-apa pun, tetap berbuah.
Kita jangan menganggap remeh karena kata orang, apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Maka jadi orang tua, menurut saya, kita belajar dari Daud. Banyak bawa keluarga dalam doa. Jangan bawa keluarga dalam mempersoalkan hidup orang. Karena nanti seperti itu jugalah anak cucu Anda diperlakukan orang. Mungkin sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana saya merasa bangga punya keluarga yang religius. Mereka selalu berdoa dan membawa apapun dalam doa. Rata-rata kakak beradik bapak-bapak saya itu, mereka dianggap sebagai guru agama bukan karena mereka pintar ajar agama, tapi hanya karena mereka pintar berdoa, memimpin doa. Bapak saya itu kan tukang, dia bisa. Dulu juga jual tembakau di pasar rutin, dia bisa. Tetapi di situ selalu terkenal sebagai guru agama. Kenapa? Bisa angkat doa. Itu saja. Kita berdoa bukan lalu berarti bahwa kita tidak kita terlepas dari kenakalan-kenakalan. Bukan, orang saya tahu bapak saya itu ganteng-ganteng, mereka nakal juga. Tapi mereka berdoa. Jadi jangan lalu kita berpikir, hari saya hidup begini Romo. Bukan, itu biasa. Tadi Bapak Uskup kan waktu khotbah dan beri bejangan bilang apa itu? Bukan orang Superman yang dipanggil menjadi imam, tapi orang yang lemah. Supaya dalam kelemahan Tuhan yang bekerja untuk menguatkan. Dan Daud itu melakukan itu. Dan kita para bapak-bapak jangan lupa doa keluarga. Makanya sering saya bilang, kalau bisa ada tempat doa di rumah masing-masing. Entah kamu berdoa atau tidak, setidak-tidaknya ketika melihat tempat itu, sedikit diingatkan untuk jangan lupa berdoa. Dulu saya masih ingat, saya masih kecil, bapak saya itu rajin sekali buat gua Maria yang dari papan kecil-kecil saja untuk taruh patung keluarga kudus. Saya ingat betul itu patung keluarga kudus dan pernah jatuh, diganti lagi. Dan disitulah tempat mereka terus berdoa. Ternyata itu yang membuat kemudian kami anak-anak juga mencintai doa. Itu ada adik di bawah saya yang pernah kesini. Biasanya anak kedua itu paling liar dan paling nakal. Dan memang dia paling liar dan paling nakal dan susah diatur. Dia tidak mau sekolah, cukup tamat sambut baru aja bilang. Dan itu susah sekali diatur. Selalu bikin sebel. Tapi ternyata kemudian dia jadi guru agama. Bisa pimpin ibadah, padahal kacau kocak sebelumnya. Ada beberapa contoh juga. Saya rasa Pak Frans Ferik juga begitu kan, preman dulu waktu masih mudanya kan. Tapi sekarang jadi prodiakon. Kenapa? Bukan karena dia yang baik, tapi karena dulu bapak mamanya selalu berdoa, ya kan? Iya, bapaknya dulu dewan. Dan kalau kita tahu mama tua kalau kesini, saya heran dia yang datang dari Manggarai, Legio Marianya lebih rajin daripada yang di sini. Tapi yang mau dikatakan, kebiasaan berdoa dalam keluarga itu akan berimbas dan berbuah kepada anak-anak kita tanpa kita sadari. Jangan berpikir dia preman, enggak. Maaf saja, mungkin kita lihat mereka Alvin, Wawan, Agus, Rio, mereka sekarang mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan hidup menggereja dan berdoa. Enggak apa-apa, orang memang masanya begitu. Tapi kalau kita sudah menaburkan itu dalam keluarga, nanti dengan sendirinya muncul lagi. Tidak bisa mustahil atau tidak mungkin tidak bisa terjadi. Siapa tahu besok-besok Agus mereka jadi prodiakon, Wawan mereka. Kenapa tidak? Dan memang kita tahu Paulus itu kan preman, tapi dipakai oleh Tuhan. Maka yang paling penting kita itu jangan lupa doa keluarga dan doa untuk keluarga. Di buku Doa Sumber Kekuatan itu kan ada doa pohon keluarga. Kira-kira kalau saya tanya, siapa yang pernah pakai itu doa? Pakai ya. Dan orang EMEA itu harus pakai itu. Kamu kan ada bahan tentang pohon keluarga. Artinya apa? Seperti sebuah pohon, seperti itulah keluarga. Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Kita hidup berkeluarga harus tahu akarnya di mana, batangnya siapa, dahannya siapa. Dan kita ini punya anak, itu ranting-ranting. Kita harus tahu dahannya di mana, pohonnya di mana, akarnya di mana. Nah, dalam konteks inilah kenapa kalau kita orang Manggarai harus melakukan acara Tenghang itu untuk kembali ke akar,
Kita kan pohon yang hidup. Kembali ke akar, leluhur-leluhur di mana dulu hidup itu dianugerahkan kepada kita. Maka kita yang dari Manggarai selalu ada acara tehang untuk leluhur. Itulah akar kehidupan. Kita kasih makan mereka dulu. Kita berdamai dengan mereka dulu. Karena pohon, kalau akarnya tidak cari makan dan tidak hidup dengan baik, maka gampang tumbang. Kalau pohon saja tidak bisa hidup dengan baik karena akar tidak jelas, apalagi dahan dan buahnya pasti memang tidak ada gunanya dan cepat binasa. Saya kalau pulang kampung dan selalu saya ajak ke adik-adik saya, satu hal yang penting untuk tidak boleh dilupakan adalah pergi bakar lilin di kubur para kakek nenek. Itu harus, karena disitulah akar kehidupan kita. Mungkin cerita ini agak apa namanya, tidak terlalu penting tapi bermakna. Dulu waktu saya mau masuk frater, karena ada pertandingan di tingkat kecamatan, waktu itu saya baru habis tamat TOR, seminari menengah, saya diajak ikut main bola. Kebetulan waktu itu kita ada buat kubur kakek nenek di hutan ini. Kita jalan lewat di situ. Dan sebelum kami pergi main bola, kami mampir di kubur itu, doa di situ, karena pas lagi kerja kubur. Apa yang terjadi? Saya kan jadi kipernya. Klub yang bermain dengan saya itu sampai juara satu jadinya. Dan itu tumben terjadi. Dan itu menjadi sangat booming menurut saya, karena mampir doa di situ. Dan saya merasa bahwa dimanapun saya berada, pasti selalu dijaga dan rezeki itu terus mengalir. Kenapa? Mereka sumbernya. Ini cincin di tangan saya ini dari kakek ini. Waktu saya sakit dia kasih. Makanya saya tidak pernah takut menghadapi siapapun. Jadi kita jangan lupa pohon keluarga dan mendoakan keluarga. Kalau mau keluarga jadi pelita dan bintang dan bercahaya untuk orang lain, pilihannya tidak lain. Jadilah keluarga yang pendoa. Bawa segala kehidupan dalam doa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Kan itu pesan Yesus. Orang Yesus saja berdoa kok. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya mengajak kita, keluarga-keluarga kita ini, mengerti atau tidak mengerti, ngantuk atau tidak ngantuk, berdoa. Jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk berdoa. Kita para pastor itu juga wajib berdoa. Walaupun ngantuk-ngantuk, capek-capek, tetap berdoa. Bukan soal kita berdoa dengan sadar atau tidak. Tidak. Doa itu sebagai nyawa dari kehidupan. Karena waktu kita berdoa, kalau kita percaya, bukan kita yang berdoa, Roh Kudus yang berdoa bekerja, berdoa bersama kita. Karena memang untuk itulah Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita, untuk membantu kita berdoa. Tinggal dari kita ini buka hati, luangkan sedikit waktu, berdoalah. Lagi-lagi Daud membawa keluarganya dalam doa di hadapan Tuhan. Dan kita pun kalau mau jadi hebat dan jadi pelita untuk sesama, jangan lupa berdoa. Dan Bapak Ibu, ketika sekarang Anda berdoa, jangan berpikir besok Anda petik hasil. Tidak. Syukur kalau dapat besok, tapi besok itu kan singkatan dari baru setelah hari esok. Nanti anak cucu Anda akan mendapatkan. Maria jadi hebat karena kakek neneknya. Yesus jadi hebat karena punya kakek nenek dan hebat, kakek nenek yang hebat. Jangan lupa cerita tentang keluarganya Pak Tobi yang jadi imam. Juga dia bilang apa? Bukan bapak dan mamanya yang membuat dia jadi imam, tapi doa dari kakek dan neneknya. Jangan lupa berdoa untuk para kakek nenek, mereka yang sudah meninggal, karena mereka juga selalu mendoakan kita di sana ketika mereka mendoakan mereka di dunia ini. Marilah kita menyerahkan Pak Frans Felix keluarga, keluarga-keluarga kita, agar bersama Daud kita pantas dan layak berdoa di hadapan Allah untuk keluarga-keluarga kita, supaya kita dapat menjadi pelita dan cahaya bagi sesama dengan apa yang dapat kita tampakkan kepada dunia, supaya anak-anak dan cucu-cucu kita juga di kemudian hari menjadi bintang-bintang bagi dunia.
karena kekuatan rohani yang mereka miliki melalui doa-doa kita. Semoga Tuhan memberkati.